Boleh. Tadi tu Ellison yang saya cakap bangang tapi isu tiba-tiba jump on the back wagon semata-mata untuk mendapatkan clout untuk profile Twitter mereka. So bagi you guys, is it netizen kita ni tak tahu ke beza letak komen je ataupun nak paksa demand orang suruh ikut? Sebenarnya netizen ni sebenarnya dia tak pandai pun bezakan buat komen dengan pintar demand. Mereka cuma lepaskan apa yang mereka nak cakap. Contoh kan, kan macam isu macam babi tu kan, nama artis kan babi tu. Sedangkan bila kita tengok balik kan artis babi tu, dia bukannya ada fan kat Malaysia pun. Ada ke? Rasa macam tak ada. Fan dekat Malaysia macam tak ada. Betul. Tapi tiba-tiba dia pun nak suruh demand untuk kita nak, untuk demand nak tukar nama. So maknanya netizen kita tak pandai dah nak bezakan buat komen dengan minta demand in action auto action. Sebab apa? Sebab mereka sendiri tak faham isu apa yang, isu apa yang dibincangkan. Macam contoh kat Twitter kan, kalau tengok berlambak sangat manusia-manusia boleh nak maki sikit tadi. Ya, boleh. Netizen Ellison yang saya cakap bangang tapi isu tiba-tiba jump on the back wagon semata-mata untuk mendapatkan clout untuk profile Twitter mereka. Aku macam bila kita baca balik belakang yang mereka punya retweet tu kan, so kita macam balik, isu ni lain, kenapa mereka cakap benda lain. Benda yang paling senang lah, setiap tahun kat Twitter mereka akan keluar isu pasal poligami. Okey lah, kita bincang pasal poligami. Okey, tak apalah, bincang pasal poligami. Tiba-tiba adalah seekor mala'on ni, tiba-tiba dia kata, habis tu what about rasuah? Aku pun jam. Kenapa ada poligami, tiba-tiba ada rasuah? Tiba-tiba tak cakap pasal, dia cakap, dia nak, aku pun faham, dia pun nak cakap menganjing tentang poligami dengan rasuah. Tapi mereka sih tak faham apa yang kita nak cakap kan.